Ini adalah dalam satu sinar akhir bagi kategori putra kelas F. Resulta merah dari Kedah, Hatul Anwar Zaidan. Tentang pesilat dari Pahang melawan Suwani Sanyanto. Dari tempat ke pusingan akhir. Datang. Akan dipanggil kedua pesilat. Sekarang yang ketiga sekarang. Tuan-tuan untuk kedua pesilat ini peluang mereka untuk mencari mata. Tendangan yang dilakukan oleh Hazrul Anwar. Temukan tendangan sudah tepat pada badan pesilat untuk buat markah. Atau mata dada. Jika berjaya untuk menjatuhkan pesilat. Berhati-hati sedikit kerana tersilap langkah. Boleh buatkan lawan dan melakukan serangan balas. Untuk membuka ruang untuk lawan masuk. Hazrul Anwar Syahidan dipanggil untuk ikat kembali bengkongnya. Pada tumpuan kita dalam acara ini, dalam sekarang peringkat separuh akhir. Beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Muhammad Subhan. Pusingan yang ketiga. Cepat dari Subhan menjatuhkan Hazrul Anwar. Masih memberikan amaran kepada Muhammad Subhan.
mencari kali ini. Cuba jaga oleh Subhan untuk menjatuhkan Hazrul Anwar. Agak berhati-hati sikit tadi, dia cuba tumbukan oleh Subhan. Ya, itu dia Hazrul Anwar yang menjatuhkan Muhammad Subhan Saryanto dari Pahang. Tamat persaingan bagi separuh akhir di antara Hazrul Anwar Syahidana dari Kedah bertemu dengan Muhammad Subhan Saryanto dari Pahang. Melihatkan agak seimbang di antara kedua-dua pesilat ini. Cuma tadi di persaingan yang ketiga ada beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Subhan. Tendangan yang dilakukan oleh Hazrul Anwar tadi. Cuba untuk menjatuhkan lawan. Tapi di penghujung persaingan yang ketiga ini, kita lihat bagaimana Subhan berjaya mengikat Hazrul Anwar dan menjatuhkan Hazrul Anwar. Jadi cuba yang pertama untuk mengikat gagal, dan kali kedua dia berjaya untuk menjatuhkan Hazrul Anwar. Nantikan keputusan dan separuh akhir kategori putra kelas F. Antara kedua pesilat ini akan mara ke peringkat akhir. Dalam putra kelas F, hari ini berlangsung ke peringkat separuh akhir sebelah petang ini. Semua pertandingan separuh akhir yang akan bermula sebentar lagi. Dalam kelas F, putra, kelas A putra, kelas I putra, B putri, A putri, D putri, H putra dan kelas BB untuk putra. Keputusan untuk pertarungan kategori putra kelas F, peringkat separuh akhir antara Hazrul Anwar Syahida dan Muhammad Subhan Saryanto. Kemenangan kepada Muhammad Subhan Saryanto dari Pahang di sudut biru menewaskan Hazrul Anwar Syahidan. Dari Subhan akan mara ke pusingan akhir.